Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita sekadar refresh secara ringkas, saya tak nak melalut ke tempat lain lah. Kita refresh balik bahawa surah Al-Kahfi ini turun dalam suasana umat Islam berada dalam tekanan, cabaran baru yang datang kepada mereka di ambang hijrah berlaku di Mekah nak menuju ke Madinah, iaitu cabaran Ghazwatul Fikr, ya, ataupun Ghazwah Fikriyah, serangan pemikiran, yang menguji bukan lagi aspek fizikal luaran, bukan lagi tekanan luka-luka pada badan khabat la'arat dan sebagainya, yang itu pun ada masih berlaku, tetapi cabaran kali ini dah cabaran intelektual, cabaran yang halus, cabaran yang memerlukan kepada umat Islam untuk respon dengan betul pada masa itu. Jadi turunnya surah-surah di dalam turunnya ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi ini adalah untuk secara khususnya Nabi SAW ingatkan bahawa ia adalah untuk membentengi umat Islam daripada fitnah Dajjal. Dalam erti kata yang lain, apa yang dilakukan oleh musyrikin Mekah mendapatkan nasihat daripada Yahudi di Yathrib tentang cara-cara untuk menyerang Nabi SAW secara intelektual sudah pun merupakan mukadimah kepada fitnah Dajjal itu sendirilah, dan dia akan worsening, ya, menjadi semakin teruk, semakin teruk, dan sampai kepada zaman kita keadaannya menjadi semakin meruncing, kerana Dajjal datang daripada perkataan Ad-Jala itu yang memberikan maksud khidak, penipuan. Maknanya fitnah Dajjal yang besarnya ialah fitnah penipuan, ya, maknanya menunggang langgangkan kefahaman manusia terhadap sesuatu. Jadi bentengnya surah Al-Kahfi diturunkan, dan Nabi SAW peringatkan kita untuk melazimkan diri membacanya. Dan bagaimanakah surah Al-Kahfi melindungi umat Islam daripada fitnah Dajjal? Surah Al-Kahfi jaga software dalam diri manusia, software dalam diri kita, software yang menghasilkan tindak tanduk dan keputusan harian kita. Iaitulah yang pertamanya belief system, ya, akidah kita, kepercayaan kita, macam mana nak percaya dan apa yang nak dipercayai. Kemudian yang kedua, surah Al-Kahfi menjaga software kita, kerana salah satu function software kita ialah manhaj nazar wal fikir, cara untuk memerhati dan berfikir. What you see is what you get. Dan membetulkan cara melihat ialah satu perkara yang sangat penting. Itu surah Al-Kahfi buat. Kita dah melempuh banyak ayat, terutamanya ayat berkaitan dengan kisah Sahibul Jannatain, kisah dua pemilik dua kebun, ya, yang mana pemilik dua kebun itu kerana tersalah pandang melihat hartanya, kata Allah Ta'ala, dia itu menzalimi dirinya sendiri. Kita pergi kerja, bukan majikan zalim kita, bukan polisi jabatan di peringkat daerah, negeri, negara menzalimi kita. Yang menzalimi kita adalah diri kita sendiri apabila kita salah cara memandang harta kita. Jadi itu telah disentuh dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Manakala yang ketiganya pula, ahlan sahlan, yang ketiganya ialah value system, sistem nilai. Apa yang penting, apa yang tak penting, apa yang mesti diutamakan, apa yang boleh dikemudiankan, itu nama dia value system. Dan itu juga menjadi sasaran serangan Dajjal, supaya apa yang penting di sisi Allah tak penting pada kita. Apa yang penting di sisi kita sebenarnya tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dan manusia tak tahu nak define mana yang penting, mana yang tak penting. Mereka menghabiskan masa, menghabiskan umur, menghabiskan harta, merosakkan segala-galanya kerana sistem nilai yang bermasalah. Maka surah Kahfi datang, betulkan sistem nilai. Inilah tiga perkara yang ditekankan oleh Sayyid Qutb rahimahullah di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, yang mana saya pernah menyebut sebelum ini, tafsir Fi Zilalil Quran adalah salah satu daripada tafsir yang banyak dalam perpustakaan Islam. Tetapi keunikan tafsir Fi Zilalil Quran hanya dapat dihayati sekiranya kita ada satu lagi tambahan ilmu, iaitu ilmu kefahaman kita tentang pemikiran-pemikiran, idea-idea yang datang daripada civilization tamadun barat. Kalau kita faham falsafah barat, kita faham apakah idea-idea kebebasan, idea self-being, ya, idea tentang bagaimana melihat kehidupan, apakah takrif nilai, priority, paradigm dan sebagainya di negara barat. Kalau kita familiar dengan itu, kita akan lebih appreciate tafsir Fi Zilalil Quran, kerana tafsir Fi Zilalil Quran adalah jawapan Sayyid Qutb dan Al-Quran sendiri kepada idea-idea yang datang daripada barat.
Jadi kalau ada orang yang berminat nak lebih mengkaji tafsir fi zilal Quran, tafsir fi zilal Quran menjawab isu-isu yang datang dalam bentuk pemikiran yang datang daripada Western Civilization. Maka sebab itu kita nampak dia punya cara presentation dia sedikit berlainan daripada tafsir-tafsir yang kita biasa ketahuilah. Baik, itu yang slide yang pertama. Okey.